Circle Movement, Green Movement, dan Salam Kreatif. Indonesia Fashion Week tahun ini makin jauh lebih bagus dari yang tahun-tahun sebelumnya. Harapanku sejajar dengan Paris. It's really amazing. I think Indonesia Fashion Week is a great attempt at making this part of the industry more internationally known in Indonesia. It's been an excellent show, a lot of variety, and it's great to see so many young talented designers from Indonesia here. A really tremendous event. Our expectation from the World Fashion Week perspective, it will be that this incredible talent is showcased as an international level. So that's what I would love to see in the years to come. Thank you. Terima kasih. Pekerjaan yang luar biasa, kekompakan yang luar biasa, Indonesia Fashion Week adalah ajang event perhelatan di mana Indonesia kelihatan ceria, dinamis, maju, dan sejahtera. Jauh lebih maju lagi dan perlu support dari semua kalangan atau stakeholder dan masyarakat umum. Mudah-mudahan bisa benar-benar mencintai produk lokal, bangga dan memakai produk lokal brand Indonesia atau 100% made in Indonesia. Event Indonesia Fashion Week kali ini suatu support yang sangat luar biasa untuk industri mode dunia, yang mana kita nantinya di tahun 2025 Indonesia menjadi pusat mode dunia akan tercapai. Lewat ajang Indonesia Fashion Week ini lahirlah merek-merek brand-brand nasional yang kuat. Kita berkolaborasi dan tidak memiliki stigma atau konsep negatif dari suatu kerjasama. Saya pikir ini akan menghasilkan output yang dahsyat. Mengapa fashion menjadi sangat penting untuk kita kembangkan sebagai salah satu industri kreatif? Karena pertama, pasarnya besar sekali ya, dan akan tumbuh dengan kelas menengah meningkat, daya beli meningkat. Kalau tidak dilihat, tidak dikenal. Tidak dikenal, maka tidak disayang. Jadi acara-acara sebenarnya sangat strategik supaya kita bisa memperkenalkan daripada produk-produk Indonesia, kreativitas Indonesia untuk kemajuan Indonesia. Kita berhasil untuk membuat banyak sekali kolaborasi. Salah satunya dari balik saya ini adalah kolaborasi dengan Asosiasi Pemasok Garment Indonesia. Dengan sekolah mode show dari Trend Forecasting yang dibuat oleh 12 sekolah mode. Kita mencapai cita-cita Indonesia menjadi pusat mode kalau kita berjalan sendiri-sendiri, tapi kita harus melakukannya secara bersama-sama.